Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Seperti tema kita pada malam hari ini, teknologi pertanian penunjang food estate menuju pola pertanian modern. Nah, untuk membahas atau memperbincangkan hal ini saya tidak sendiri. Sudah bersama saya di ujung sambungan Zoom dari Kuala Kapuas dengan Dr. Insinyur Priyatna Sasmita MSI selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Balitbangtan Kementerian Pertanian RI. Saya sapa dulu. Halo Pak, apa kabar? Pak Kepala? Ya, kabar baik, Mbak Olive. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah sehat dan ya, salam sehat untuk semuanya, Mbak Alif. Oke, rencana kemana nih Pak hari ini Pak? Agenda kerjanya? Ya, agenda hari ini saya rencana ke Bataguh ya. Sama ya bersama-sama dengan Kementerian Pertanian Pak Sekjen tentu akan melihat bagaimana perkembangan daripada food estate di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah ini. Kita juga berusaha menghubungi narasumber selanjutnya, Profesor Dr. Sumin Gumiri MSc PhD Aquatic Ecology dari UPR Palangkaraya. Namun berhubung sampai saat ini kami belum bisa menghubungi beliau, mungkin terkendala jaringan, kita belum bisa berkomunikasi. Sebelum kita mulai perbincangan kita pada hari ini, saya akan bacakan dahulu prolognya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Balitbangtan Kementerian Pertanian RI sebagai koordinator kegiatan percontohan food estate di Kalimantan Tengah yang disebut sebagai Center of Excellence Food Estate. Total luasan yang dikelola Balitbangtan 2000 hektar, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandi Batu, Pulang Pisau, kemudian di Kabupaten Kapuas. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa geografisnya, ekologi, kultur tanam, kemudian pengelolaannya, teknologi yang digunakan oleh teman-teman di sana. Untuk itu, kita langsung saja berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami via Zoom pada hari ini. Pak, berkaitan dengan program dari pemerintah, program nasional food estate, kita ingin mengetahui seperti apa teknologi pertanian tepat guna yang kita miliki saat ini, kemudian sudah sejauh mana, mengingat lahan yang digunakan ini tidak semua lahan yang sama karakteristiknya seperti di tempat lain. Kita punya gambut, punya rawa dan lain sebagainya. Tetapi sebelum sampai situ Pak, bisa diceritakan dulu bagaimana sih food estate yang sekarang ini dan yang sebelum ada masuknya food estate ini untuk para petani di tempat itu. Ya, food estate ini bisa dijadikan sebagai strategi mengubah mindset petani, kebiasaan petani dari mulai bekerja sendiri-sendiri, kemudian konvensional, gitu kan? Kemudian skala usaha tani kecil menjadi usaha tani yang kolektif, tentu juga dari yang biasa menghasilkan produk primer dan diharapkan menjadi produk sekunder dan produk olahan seterusnya. Sehingga intinya diharapkan setelah food estate nanti bukan hanya menghasilkan produk primer, tetapi juga menghasilkan produk-produk hilir. Sehingga hasil daripada usaha tani dalam hal ini pangan dalam skala luas bisa memberikan nilai tambah dan daya saing, dan sudah tentu diharapkan juga bisa mendapatkan atau meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Itu yang kita bandingkan selama ini. Cara usaha tani di Kalimantan Tengah hampir dicirikan dengan cara-cara konvensional, cara-cara sendiri-sendiri, tidak kolektif gitu kan. Kemudian usahanya hanya menghasilkan produk primer. Selanjutnya juga kelembagaannya juga masih sangat lemah,
sehingga bargaining posisi petani dalam rangka bisnis pertaniannya itu tentu ini masih lemah. Sehingga nanti diharapkan dengan food estate itu bisa mengolah hulu hilir dari mulai on-farm ke op-farmnya, sehingga nanti bisa mendapatkan bargaining posisi yang lebih tinggi terkait dengan produk usaha tani petani di Kalimantan Tengah melalui food estate ini. Demikian itu yang kami harapkan ke depan, Mbak Olip. Oke, food estate sendiri Pak, mungkin agak sedikit tidak familiar, karena pada saat ini kan kita terus membumingkan itu, mensosialisasikan itu. Apa yang berkenaan dengan food estate ini? Apakah hanya tanaman pangan saja? Apakah padi saja? Atau seperti apa Pak yang dikatakan terintegrasi itu sendiri? Ya, ya, food estate ini merupakan pengelolaan pangan berskala luas. Tentunya ini harus bisa dilakukan secara terintegrasi, baik dari komoditas pertanian maupun komoditas non-pertanian lainnya, seperti perkebunan, kemudian hortikultur, dan peternakan yang saat ini sedang mulai dicoba di food estate. Jadi itu yang namanya konsep food estate. Jadi pengelolaan pangan berskala luas, yang tentu melalui pengelolaan multi komoditas dengan mengupayakan usaha secara korporasi di sana. Itu yang membedakan daripada food estate, Mbak Olive. Kemudian yang dikelola oleh teman-teman ini sendiri berapa hektar Pak saat ini? Nah, food estate yang dikelola saat ini mulai tahun 2020-2021 kita mulai mengelola sekitar 30.000 hektar ya, berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Di Pulang Pisau sendiri seluas 1.000 hektar dan di Kapuas juga 1.000 hektar. Ya, ini yang merupakan dempam percontohan daripada food estate di 30 hektar itu sendiri. Jadi dari total target food estate di Kalimantan Tengah seluas 164.589 hektar, mulai 2020 dan 2021 ini sudah dikelola sekitar 30.000 hektar. Itu untuk hingga saat ini, Pak Olip. Oke, Pak, bisa kita flashback sebentar, Pak. Ketika teman-teman petani pertanian di sana belum terpapar program ini, Pak, bagaimana dari sisi hasil panen, kemudian bagaimana dari sisi manajemennya, kemudian bagaimana juga untuk distribusi panen itu sendiri, Pak, sebelum terpapar yang namanya program pemerintah ini? Ya, sebelum kita mengintroduksi program pemerintah yang disebut food estate atau yang nanti diharapkan jadi lumbung pangan, tadi disebutkan bahwa petani ini masih sangat konvensional, kemudian bekerja sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian produk hasilnya hanya mengandalkan pada produk kiriman. Misalkan di sini usaha tani padi, dia hanya bisa menjual gabah saja. Tidak berpikir dia bahwa nilai tambah dari gabah itu bisa ditingkatkan dengan pengolahan menjadi beras, kemudian produk olahannya juga bisa dijadikan produk-produk olahan turunan lainnya, sehingga bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menjual gabah. Termasuk manajemen pengelolaan hasil berarti di sini Pak, yang belum pada saat... Ya, betul-betul. Oke, kemudian ya, saya penasaran, Pak. Saya penasaran bagaimana dengan kuntur tanah di sana, Pak. Kan berbeda nih, tempat kita banyak rawa, kemudian ada gambutnya, tidak semua aluvial. Itu seperti apa, Pak? Ya, betul. Bahwa food estate di Kalimantan Tengah ini, itu berbasis lahan rawa, Mbak Olive. Tentu kondisi lahan rawa memiliki tipikal khusus yang berbeda dengan lahan sawah irigasi teknis. Oleh karena itu tadi seperti ditanyakan teknologi tepat guna apa yang bisa menjawab tantangan di lahan rawa, tentu kita harus bisa menyiapkan teknologi yang bisa menjawab kendala-kendala spesifik di lahan rawa. Nah, kita tahu bahwa lahan rawa ini dicirikan dengan adanya luapan air pada musim penghujan, ya, dan tentu kekurangan air biasanya pada musim kemarau. Selanjutnya juga tipikal khusus daripada lahan rawa ini
adalah sekaman atau kendala fisik lahan atau tanah yang akan dikelola oleh petani, yang dicirikan dengan pH-nya rendah atau masam, kemudian kandungan piritnya, yaitu kandungan zat besinya tinggi, termasuk juga senyawa sulfat dan senyawa-senyawa beracun lainnya sangat tinggi. Ya, sehingga teknologi yang disiapkan di sana berarti kita harus bisa mampu menyediakan teknologi budidaya yang bisa menjawab tantangan kendala fisik dan juga biofisik yang ada di kondisi rawa. Selama ini petani kan komoditas utama yang diusahakan oleh petani di lahan rawa adalah padi untuk tahap pertama, Mbak Olive. Sehingga teknologi strategi pertama yang bisa introduksi teknologi untuk mengoptimalkan lahan rawa, tentu bagaimana kita menyiapkan teknologi baik pra tanam, tanam mau panen dan pasca panen. Nah, kita tentu Kementerian Pertanian dalam ini ada Badan Litbang Pertanian sudah memiliki teknologi yang tentunya bisa diterapkan dalam kondisi kendala di lahan rawa. Misalkan dari mulai pemilihan varietas, kemudian pengolahan lahan, kemudian panen dan pasca panen. Nah, Badan Litbang Pertanian telah merilis berbagai varietas unggul padi yang adaptif rawa atau pasang surut yang tadi disebutkan, kemudian sulfat, masam, dan Kementerian Pertanian dalam ini adalah Badan Litbang Pertanian memiliki varietas-varietas yang adaptif terhadap, jadi pemilihan varietas padi tentu yang adaptif terhadap kondisi lahan rawa, di antaranya ada pH rendah, kemudian pirit dan sulfat dan senyawa lainnya. pH rendah ini sangat mengganggu sekali karena dengan pH yang sangat sangat kecil, biasanya di bawah 4, itu ketersediaan hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, dari aspek paritas, kita juga sudah merakit paritas-paritas yang adaptif terhadap pH rendah. Di antaranya adalah paritas Inbrida Fadirawa yang disebut Impara. Kita sudah melepas sekitar 12 Fadirawa yang disebut Impara. Dan di Food Institute ini sudah dikenalkan ada dua paritas, yaitu Impara 8 dan Impara 9. Ternyata hingga panen kemarin, kedua varietas ini cukup adaptif dan bisa menghasilkan produksi yang relatif lebih bagus dibandingkan dengan varietas existing yang sudah ada. Kemudian dari aspek pengelolaan lahan, tentu kita juga harus memiliki teknologi yang bisa menjadikan solusi terhadap kendala fisik terkait dengan pengelolaan lahan. Di sana tadi disebutkan bahwa pirit menjadi kendala juga, atau zat besi itu menjadi racun bagi tanaman padi. Nah, berdasarkan hasil pemetaan di lahan Food Institute, ini sebelumnya lahan Food Institute itu sudah dipetakan kesesuaiannya untuk berbagai komoditas tanaman. Jadi khusus untuk tanaman padi, tentu di lahan sawah itu ada yang kedalaman piritnya kurang dari 25 cm, kemudian ada juga yang lebih dari 25 cm, artinya sudah relatif aman. Tapi pada umumnya itu piritnya itu berkisar antara 25 sampai 50 cm. Sehingga teknologi pengolahan lahannya ini tentu harus menyesuaikan, yaitu dengan cara bagaimana kita melakukan olah lahan minimal, artinya tidak terlalu dalam, dengan teknologi alat mesin pertanian yang kita punya. Di antaranya adalah kita sudah memiliki alat-alat mesin pertanian pengolah lahan yang disebut traktor rotari. Dia sengaja didesain untuk bisa mengolah lahan tidak terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti itu piritnya itu keluar sehingga menjadi racun juga bagi tanaman padi. Demikian juga pada lahan-lahan yang agak dalam, kemudian piritnya sudah relatif bagus, kita juga sudah menyiapkan traktor-traktor yang bisa masuk ke lumpur-lumpur yang agak dalam, yang disebut dengan traktor perahu. Ya, mungkin kemarin beberapa bulan yang lalu saat pengolahan tanah itu Menteri Pertanian itu sudah mencoba traktor perahu, di mana traktor itu bisa terapung di atas sawah sehingga bisa diolah juga meskipun dalam kondisi dalam. Kemudian untuk antisipasi daripada pH rendah, tentu kita juga menyiapkan teknologi-teknologi bagaimana untuk melakukan pembenah tanah yang disebut amelioran atau ameliorasi, yaitu untuk bisa menurunkan cekaman pH atau menaikkan pH dengan memberikan perlakuan seperti dolomit,
atau kapur, atau juga ada kemarin kita melakukan juga pemberian pupuk hayati yang disebut Biotara. Jadi kombinasi daripada teknologi alisitan, kemudian teknologi pemupukan, kemudian teknologi paritas, termasuk juga kendala-kendala lain, kita Badan Litbang Pertanian ini sudah bisa menyiapkan teknologinya sehingga antisipasi terhadap kendala-kendala yang ada di lahan rawa bisa dilakukan. Kepala, kemarin kalau saya tidak salah, tolong dibetulkan, dilakukan juga pencucian kiri tanah, Pak. Yang menjadi pertanyaan, ketika kiri tanah di sana tidak pernah dicuci, dibersihkan, untuk hasil panen sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau kiri itu tidak dinetralisir, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu dapat menimbulkan keracunan. Jadi tanaman tidak bisa tumbuh. Kita lihat sebelum kita masuk di sana dalam langkah pengolahan lahan untuk food estate, ini padi-padi itu menguning, bahkan kering dan mati, tidak bisa bertahan. Itu pada kondisi cekaman pH rendah di bawah 4 dan piritnya sangat tinggi. Jadi tidak bisa tumbuh dengan baik tanaman padi kalau tidak dilakukan netralisir daripada pirit ini. Jadi tadi disebutkan juga termasuk kita harus bisa melakukan tata air mikro. Artinya kita harus membuat saluran yang bisa melakukan pencucian pirit. Kalau bisa sepanjang fase pertumbuhan tanaman airnya mengalir sehingga di situ tidak mengendap dan pirit tidak menjadi racun di lahan tanaman padi itu. Kemudian kita bergeser ke pengairannya sendiri, Pak. Mengingat ini adalah lahan rawa dan juga gambut, seperti apa untuk pengairannya sendiri, Pak? Apakah itu di bank kanal, seperti misalnya kita lihat padi-padi di Jawa, atau seperti apa itu, Pak? Ya, betul. Masalah air tadi disebutkan menjadi kendala utama. Yang jelas, kita di sini Kementerian Pertanian tentu bekerjasama dengan kementerian lain yang terlibat termasuk PU, tentu tata kelola air ini menyangkut sarana dan prasarana pengairan. Kita bangun mulai dari irigasi primer, kemudian sekunder, tertier, dan tentu sampai kuarter, artinya di lahan tanaman padi itu sendiri. Jadi kalau mengenai pembangunan irigasi primer, itu tentu ada standar daripada irigasi yang sudah ditentukan, tapi yang terpenting bagaimana tata kelola air mikro di lahan di lahan sawah itu sendiri. Nah, itu tata air mikro ini ya dimaksudkan tadi untuk meminimalisir cekaman-cekaman fisik yang tadi disebutkan, di antaranya adalah pH rendah dan juga adanya kandungan pirit serta sulfat yang tinggi yang merupakan senyawa beracun bagi tanaman padi. Nah, tata air mikro ini dibuat di saluran pasca saluran tersier. Jadi kita membuat saluran-saluran satu arah. Jadi diharapkan dengan saluran kuarter atau tersier satu arah, harapannya air itu tidak mengendap dan logam-logam yang beracun termasuk pirit, sulfat dan senyawa lainnya itu tidak tergenang atau tidak mengendap di areal pertanaman padi itu sendiri dan tidak menjadi racun. Oke. Ya. Pak, kemudian untuk kanal-kanal air sendiri, Pak, kalau untuk di lahan food estate ini seperti apa, Pak? Yang saya tanyakan itu apakah dibikin besar seperti ketika kita masuk yang namanya pada musim karhutla atau seperti apa sih, Pak? Teknologi yang digunakan, Pak, untuk irigasi itu sendiri seperti apa sih, Pak?
apakah kanal-kanal kecil saja seperti yang Bapak katakan tadi, apakah dia ada juga yang besar sampai misalnya sekeliling area itu sendiri, seperti kayak di Jawa kita bisa melihat dia kanal besar, kemudian ada kanal kecil lah. Untuk perlakuan di food estate khususnya di Pulang Pisau dan Kapuas ini seperti apa Pak? Apakah nanti kami misalnya berkunjung ke sana akan menemukan kanal besar atau ada juga yang kecil atau seperti apa? Iya, di sana memang dibuat kanal-kanal ya, dibuat baik kanal. Ya kita mulai di sana itu yang sangat sangat diperlukan itu adalah tata kelola air mikro, yaitu dari mulai saluran tersier tentunya. Itu di saluran tersier tentu tadi sudah disebutkan bahwa intinya air itu tidak boleh mengendap dan diharapkan baik pada air, tata air pada saluran sekunder maupun saluran tertier, jadi sistem air searah. Demikian juga saluran-saluran yang masuk ke petakan-petakan sawah. Jadi ada saluran pemasukan dan saluran pengeluaran. Jadi prinsipnya bagaimana kualitas air itu bisa lebih baik sehingga air tidak berputar di petakan-petakan sawah itu. Jadi demikian mungkin prinsipnya Bu Alif, akan lebih jelasnya nanti bisa dilihat di lapangan. Ya. Nah, kemudian untuk pupuk, kemudian untuk fase tanam itu seperti apa Pak? Kemarin ada kendala sedikit di lapangan bahwa ada beberapa petani yang padinya kurang berisi kemudian roboh oleh angin. Nah, untuk mengantisipasi seperti ini, adakah teknologi yang digunakan sehingga akar itu menjadi kuat? Ketika terpaan angin datang, dia masih kuat berisi, kemudian bulir-bulirnya menjadi lebih bagus, seperti apa Pak? Ya, dari awal kita menyiapkan pertama tentu varietas yang adaptif terhadap kondisi lahan rawa. Artinya dia bisa adaptif pada pertama ada pemilihan varietas. Kemudian yang kedua tentu teknologi budidaya dan cara tanam. Selama ini kan petani sebagian besar di rawa itu masih menggunakan cara tanam benih langsung ya. Dengan tanah benih langsung, kita tahu kalau tanam benih langsung itu kan bijinya itu berada di permukaan lahan, di permukaan tanah. Artinya perakarannya ada di atas, ditambah lagi dengan populasinya yang sangat padat. Nah ini tentu dari aspek perakaran kurang kuat untuk menopang pertanaman sehingga mudah roboh. Nah diharapkan nanti ke depan itu kita melakukan perbaikan baik cara tanam benih langsung maupun cara tanam. Tanam benih langsung yang selama ini tanpa jarak, hanya dengan disebar saja, di broadcast gitu kan. Nanti ke depan kita akan sosialisasikan bagaimana cara tanam benih langsung, tetapi juga memiliki jarak tanam. Kita sudah memiliki yang namanya alat tanam benih langsung, yang disebut atabela. Jadi tanam benih langsung, tetapi juga berada dalam barisan-barisan. Dengan jarak tanam yang teratur, sehingga bukan hanya itu memberikan iklim mikro yang bagus, tetapi juga justru dengan memberikan jarak tanam itu memberikan kondisi pertumbuhan yang lebih bagus untuk pertanaman padi sehingga bisa tumbuh kokoh. Kita tahu dengan adanya lorong atau jarak tanam itu akan memperbaiki masuknya cahaya, kemudian aerasi udara, kemudian kelembaban tanaman juga tidak terlalu tinggi sehingga hama dan penyakit juga tidak berkembang di situ. Yang selama ini kan kalau tanam benih sebar langsung itu jarak tanamnya tidak teratur, populasinya padat, kemudian tentu bukan hanya ketegaran daripada tanaman itu sendiri tetapi juga menjadi pemicu untuk perkembangan hama dan penyakit. Berbeda dengan yang cara tanam pindah. Kalau cara tanam pindah kan yang ditanam bibit, kemudian dengan menggunakan jarak tanam yang rapi dan teratur, kemudian pada saat tanam itu bibit dibenamkan sehingga akar lebih ke dalam, itu akan menjadi lebih kokoh. Tentu ini juga diikuti dengan teknologi bagaimana cara tanam yang nanti itu bisa dilakukan cepat dan baik. Ya, kita sudah mengenalkan tanam yang disebut transplanter, jadi alat tanam pindah yang sudah menggunakan mesin sehingga bisa berlangsung dengan cepat. Jadi tidak manual lagi ya Pak ya, seperti dulu harus ditanam dari betul. Sekarang menggunakan tidak alat. Betul.
tidak tidak manual lagi. Tapi tentu ini perlu perlu berproses karena pertama kesiapan daripada SDM yang kita punya, petani, kemudian kesiapan juga alat, kemudian sejalan juga perkembangan dari perbaikan infrastruktur yang ada. Mudah-mudahan ke depan juga, karena memang food estate itu harus merupakan teknologi modern, secara bertahap kita mengubah dari cara bertani konvensional ke cara bertani modern. Tersentuh oleh teknologi. Pak, saya berandai-andai nih Pak, melihat luasan sawah sebegitu luasnya yang menjadi target dari program nasional ini. Alat-alat misalnya ketika mereka harus pemupukan, tidak lagi menggunakan sebat, apakah dimungkinkan kita menggunakan drone atau mungkin pesawat capung seperti bombing ketika menyiram terjadi karhutlah? Mungkin nggak Pak seperti itu Pak? Jadi tidak nyaman. Bekerja, tapi dibantu oleh teknologi alat. Kita ambil contoh seperti kita belajar dari China mungkin yang saat ini masih didominasi untuk padi, untuk pertanian. Betul. Kedepan kita juga memang demikian di program Food Estate ini, karena selain daripada apa, selain daripada produktivitas yang perlu diperbaiki, hingga saat ini kita masih belum bisa meningkatkan efisiensi karena kita masih banyak menggunakan tenaga manual, termasuk juga efektivitas daripada teknologi yang diterapkan tentu tidak optimal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa full teknologi, selain juga efisien, tetapi juga teknologi itu tentu bisa efektif. Misalkan dalam aplikasi pemupukan, kita setuju bahwa drone kita itu sudah siap. Kita bisa melakukan pemupukan dengan menggunakan drone, kemudian demikian juga bukan hanya pemupukan, mungkin nanti dalam rangka pengendalian OPT juga kita sudah siap alatnya drone, tetapi tentu ini perlu proses secara bertahap bagaimana supaya petani ini lebih meyakinkan dan beralih dari cara-cara lama menjadi cara-cara baru sehingga lebih efisien. Pak, untuk periodenya sendiri, targetnya periode pertama kita kemarin sudah panen perdana, Pak Menteri juga sudah panen perdana. Target kedepannya ini Pak? Skala waktunya untuk panen padi sendiri, kita berbicara hari ini tentang padi dahulu. Iya, kalau saya lihat bahwa produksi gabah kering panen dari Provinsi Kalimantan Tengah ini tentu sudah relatif bagus, artinya sudah bisa swasembada. Dari total produksinya itu di 2019 kemarin mencapai 425.000 ton ya GKP. Kemudian itu kalau tidak salah luas baku sawahnya itu kan sekitar 134.000 hektar. Artinya ini profitasnya itu belum belum apa, profitasnya itu baru mencapai sekitar 3,2 ton per hektar saja. Nah, dalam tahap pertama ini tentu kalau kita melihat rata-rata nasional kan sudah mencapai 5,2 ton per hektar ya. Nah, diharapkan dari food estate ini secara bertahap nanti ke depan produktivitasnya bisa di atas 5 ton. Dan sekarang ini dalam suatu proses kemarin dalam rangka panen perdana dan Pak Menteri Pertanian juga menyaksikan sendiri di lapangan gimana panen dan kondisi pertanamannya. Alhamdulillah di dua kabupaten baik di Blanti Siam maupun di Kabupaten Kapuas saat ini profitasnya sudah berkisar di antara 4 sampai 6 ton. Artinya tentu ini masih sangat bervariasi karena masih dalam berproses. Ada yang masih perlu diperbaiki kondisi lahannya, ada yang perlu diperbaiki juga tata kelola airnya, dan ada yang perlu diperbaiki juga SDM daripada petani, termasuk ketersediaan alat mesin pertanian yang mendukung peningkatan hasil daripada usaha tani padi di sana.
Pak, targetnya ketika ada teknologi masuk desa ini berapa lama Pak targetnya untuk kita belajar SDM-nya bisa mengadopsi itu Pak? Kan kita harus punya target nih Pak. Nah, berapa lama dari teman-teman itu sendiri? Iya. Nah, tentu ini target food estate itu kan kita mentargetkan di 2024 ini. Nah, tentu sudah bisa tercapai apa harapan kita yang menjadi lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah sebagai salah satu daripada lumbung pangan nasional. Ini hanya untuk varian padi Pak, belum yang lain-lain, belum palawija. Iya, ini khususnya untuk padi, Mbak Olip, tapi meskipun demikian, kita coba introduksi komoditas lainnya, karena saat ini kita sudah mulai introduksi komoditas perkebunan seperti kelapa, kemudian kopi juga sudah kita mengintroduksikan, kemudian komoditas daripada hortikultur, kita sudah banyak di situ, tanaman jeruk, kemudian tanaman pepaya, kemudian tanaman hortikultur lainnya yang sudah diintroduksi, termasuk juga kita bagaimana di sana mengintroduksi komoditas ternak. Dalam hal ini kita sudah mencoba di sana merancang, mendesain bagaimana pengelolaan itik secara terintegrasi di lahan sawah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa direplikasi di kurun waktu 2021-2024 ini, sehingga lumbung pangan yang kita angankan bukan hanya berkecukupan dari padi, tetapi juga cukup untuk sumber-sumber pangan lainnya. Keanekaragaman pangan ada di food estate. Keanekaragaman ada di food estate di sana. Kita harapkan demikian, Pak Olip. Pak, pertanyaan selanjutnya. Saya penasaran di sini, Pak. Karena beredar luas di masyarakat yang digunakan untuk food estate ini salah satunya adalah XPLG dulu, Pak. Lahan sejuta hektar. Yang ingin saya tanyakan, berapa persen yang bisa tergarap dan digarap di lahan XPLG itu sendiri, Pak? Iya, kan lahan XPLG itu kurang lebih 1 juta hektar ya, Mbak Olive. Ini yang 1 juta hektar itu, dia pun estate di sana akan memanfaatkan sekitar 0,7 juta hektar. Kemudian di luar food estate tentu lebih dari 1,5 juta hektar. Jadi kita tahu bahwa di food estate ini di food estate ini, di kawasan food estate ini ya bukan hanya lahan gambut, tetapi juga di sana kan ada yang sudah merupakan lahan-lahan mineral yang lebih adaptif atau yang lebih cocok untuk pengembangan tanaman pangan. Nah, berdasarkan kesepakatan dari Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Agraria dan Kementerian ATR, itu dari bekas PLG ini kita akan memangkatkan sekitar 770.000 sampai 800.000 hektar yang akan kita optimalkan lahannya sebagai lahan food estate. Oke, kalau untuk tambahan wilayah ada lagi nggak Pak? Selain XPLG, kemudian yang memang lahan tidur yang dimiliki masyarakat, lahan produktif yang dimiliki masyarakat, adakah nanti ke depannya tambahan lahan itu sendiri? Atau mungkin kekhawatiran masyarakat, oh ini menyasar ke hutan lindung, mungkin menyasar ke lahan adat, seperti apa Pak? Penjelasan dari teman-teman. Iya, tadi ditargetkan bahwa target luas lahan food estate itu seluas 164.589 hektar ya. Jadi sekitar 165.000 hektar. Nah, tentu target luas lahan itu ini secara bertahap ini akan dikembangkan sesuai dengan hasil pemetaan kesesuaian untuk pengembangan multi komoditas. Jadi nanti akan berkembang baik memanfaatkan lahan existing yang sudah dikelola oleh petani maupun mengoptimalkan kembali lahan gambut yang sudah dibuka tetapi belum bisa dimanfaatkan oleh petani.
Ya. Oke. Pak, kalau dari kacamata teman-teman, di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, banyak sekali lahan tidur yang kita temukan. Artinya lahan itu kosong, tidak dikelola. Nah, kemudian dengan hadirnya food estate ini, meminimalisir yang namanya karhutla ke depan, Pak. Ya, halo? Ya, halo? Bisa mendengar, ya. Pak? Oke, saya ulang ya, Pak ya. Diulang. Oke. Ya. Oke, saya ulang. Ketika lahan tidur milik masyarakat ini banyak ditemukan di daerah Kapuas, kemudian Pulau Pisau, dan belum terkelola dengan baik, dengan hadirnya food estate ini sendiri bisa meminimalisir yang namanya karhutla ketika lahan itu terkelola dan terpelihara. Ya. Kalau menurut teman-teman seperti tadi yang belum tangkap, meminimalisir apa tadi? Karhutla, Pak. Biasanya meminimalisir apa? Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Biasanya kan kalau lahan kosong kan dibiarin, ya, Pak. Iya, betul. Nah, kemudian kalau dengan hadirnya food estate ini, menurut pengamatan dan kacamata teman-teman, itu bisa mengantisipasi lah ketika lahan itu dijaga. Karena kalau Kalimantan Tengah, tentu. Setiap tahun itu karhutla, Pak, langganan. Oh iya, betul-betul. Maksudnya kebakaran lahan, ya. Iya, ya, tentu dengan... Okay. Ya, tentu dengan pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditas, di sana ada pengolahan lahan. Pengolahan lahan tentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian pemanfaatannya juga demikian, sehingga kekhawatiran untuk terjadinya kebakaran lahan itu tentu bisa ditekan dengan adanya food estate, karena saya yakin petani di sana dengan keberhasilan yang ada, semangat untuk bertani, semangat untuk meningkatkan pendapatannya itu tentu akan semakin meningkat. Otomatis mereka akan menjaga lahan itu sendiri, ya Pak? Ya, otomatis ya, akan menjaga kepemilikan lahan yang diusahakannya. Oke, Pak, kita bergeser lagi. Bagaimana sinergisi antara di Bank Kementan dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pilot project? Ya, pilot project food estate ini tentunya dari awal dirancang bukan hanya program pemerintah pusat, tetapi tentu ini merupakan suatu harapan dari program pemerintah daerah. Oleh karena itu, tentunya pelaksanaan program food estate ini tidak sulit dengan bekerja sama dengan pemerintahan daerah, karena pemerintahan daerah inilah sebagai pelaku utama yang bisa meyakinkan bahwa food estate ini bisa berhasil di Kalimantan Tengah ini. Jadi selama ini tentu kami dari Kementerian Pertanian dengan pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah Pak Gubernur, kemudian Dinas Pertanian, kemudian Pak Bupati yang ada di Kabupaten Kapuas, terutama dengan Kabupaten Pulang Pisau, ini sudah satu visi terkait dengan bagaimana pencapaian dan strategi pelaksanaan food estate ini akan agar bisa berhasil dan menjadikan Kalimantan Tengah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Kemudian berapa tenaga kerja pokok, Pak, yang terkait akan terserap di proyek ini sendiri, Pak? Ya, kalau terkait dengan tenaga kerja yang akan terserap, terutama adalah petani yang paling gampang dilihat, Bu Olive, dari target luas lahan 165.000 hektare food estate di sana, dengan rata-rata kepemilikan lahan, lahan 2 hektare saja, berarti kita sudah bisa menyerap sekitar 82.500 ya, 80 ribuan petani di sana. Belum lagi nanti tenaga kerja yang terserap dari kegiatan hilir daripada food estate ini. Kita tahu bahwa food estate ini melakukan kegiatan dari hulu hilir, dalam hal ini baik on farm di tingkat produksi maupun off farm pasca pengolahan hasil dan pemasaran. Tentu akan lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja dari adanya program food estate ini. Oke, kemudian ke depan peran Litbang untuk ikut membantu mencetak SDM-SDM ini di bidang pertanian.
apabila misalnya kita kekurangan SDM, apa yang teman-teman lakukan? Ya, Badan Litbang Pertanian tugas utamanya memang menyiapkan teknologi dan inovasi pertanian, termasuk juga bagaimana mendeliveri, mendiseminasikan atau menyampaikan inovasi dan teknologi itu kepada petani. Nah, sudah barang tentu ini bagaimana meningkatkan keterampilan atau sumber daya petani itu juga merupakan bagian tugas daripada Badan Litbang yang tentunya tidak sendiri, karena Kementerian Pertanian ini kan ada beberapa badan, kemudian direktorat teknis yang tentu targetnya adalah sama-sama petani. Khusus untuk pembangunan SDM pertanian, di Kementerian Pertanian itu kan ada badan penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian. Tentu badan ini juga sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya petani. Jadi inovasi dan teknologinya dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, kemudian penyuluhannya disampaikan oleh Badan SDMP, kemudian selanjutnya pelaksanaan program-program teknisnya tentu dilaksanakan oleh Direktorat Teknis, yang akhirnya semua ini tentu akan sama-sama bagaimana mendorong petani untuk bisa lebih maju, mengadopsi inovasi dan teknologi yang lebih modern, sehingga bisa memberikan nilai tambah, daya saing, dan tentu berimplikasi terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani dalam waktu yang relatif tidak lama, gitu, Pak Olim. Oke, Pak, kita di penghujung segmen. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana teman-teman melihat agar teknologi tepat guna ini bisa berbarengan dengan kearifan lokal setempat? Iya. Teknologi tepat guna ini tentu mendukung kearifan lokal, harus sama-sama meningkatkan kearifan lokal, karena modalnya itu adalah kearifan lokal itu sendiri. Kita belajar dari kearifan lokal, misalkan belajar merak paritas, tentu paritas yang sudah ada existing di sana, ada paritas-paritas yang sudah adaptif terhadap kondisi rawa, kemudian kita perbaiki dari ketahanannya terhadap cekaman fisik rawa tadi, seperti HCP Harna, kemudian adanya pirit, adanya sulfat, kemudian adanya juga rendaman, kemudian genangan. Itu paritas itu dikembangkan tadinya berasal dari padi-padi lokal di sana. Kita memperbaiki karakteristik unggul lainnya. Demikian juga komoditas-komoditas yang merupakan kearifan lokal di sana. Petani di areal sawah itu, sawah rawa itu, tentu di sana sudah terbiasa membudidayakan ikan, sudah terbiasa juga memelihara itik. Tetapi yang kita kembangkan itu bagaimana teknologinya agar budidaya ikan, kemudian budidaya itik, budidaya komoditas sayuran, hortikultur, benar-benar itu bisa bisa menggunakan teknologi maju sehingga produksinya bisa meningkat, bukan hanya produksi tetapi juga kualitas daripada hasil pertaniannya bisa lebih baik dan bisa memberikan nilai jual dan pendapatan yang lebih baik, gitu. Termasuk kalau saya tangkap juga manajemennya ya Pak ya di sini. Ya. Manajemen pengelolaan bagi para petani itu sendiri. Ya, betul, manajemennya. Tadi disebut-sebut dari diskusi awal bahwa petani itu masih sendiri-sendiri ya, usahanya masih kecil-kecil menggunakan konvensional. Nah, itu tentu ini akan tidak efisien. Nah, sekarang sesuai dengan arahan Presiden, kemudian Kementerian Pertanian juga, di Food Estate ini akan dikelola berdasarkan korporasi. Jadi, melibatkan berbagai stakeholder, di situ ada kelembagaan yang ada, sehingga nilai jual daripada produk usaha tani padi ini bisa lebih tinggi, dan pendapatannya bisa lebih meningkat. Jadi itu yang kita harapkan nanti, bukan hanya dari aspek produksi, tetapi juga aspek pengelolaan tentu yang saat ini sedang digarap melalui korporasi di tingkat petani di sana. Dapat saya simpulkan, Pak, tugas dari teman-teman Litbang di sini, merubah mindset masyarakat atau masyarakat petani, kemudian mengenalkan teknologi tepat guna dan juga manajemennya, kemudian pengelolaan dari hulu ke hilir. Hulu hilir. Ya,
Ya, ya betul, setuju Mbak Olive. Jadi ada aspek pertama adalah introduksi teknologi, artinya mengenalkan dan bagaimana meyakinkan teknologi itu lebih baik dan sehingga bisa diaplikasikan di tingkat petani. Kemudian yang kedua, karena tadi posisi bargaining-nya masih sangat rendah petani, juga kita mengenalkan adanya introduksi daripada kelembagaan yang tadi disebut-sebut sebagai korporasi. Jadi bagaimana mengkonsolidasikan kelembagaan yang ada sehingga dapat meningkatkan nilai usaha tani yang ada di kawasan daripada Food Estate di Kalimantan Tengah. Pak, kita sudah berada di ujung segmen. Kita mengakhiri perbincangan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Priyatna Sasmita, MSI, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Balitbangtan Kementerian Pertanian RI. Salam sehat, Pak. Terima kasih. Salam sehat, Mbak Olive. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Salam semuanya untuk Kalimantan. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada hari ini. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.